64 juta teman-teman dapat Honda Accord yang mewah banget. Mantap. Kita langsung ke depan. Ini DP-nya 1 jutaan yang ini. DP-nya 1 jutaan aja teman-teman. Iya, angsurnya 25-an. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang sedang lagi cari mobil murah tapi berkualitas, ini di GAP Mobil tentunya ya. Kita udah beberapa kali mampir kemari dan mobil di sini dijual dengan harga bojongan yang sangat terjangkau banget, jauh di bawah harga pasaran teman-teman. Koleksi mobilnya juga ada banyak. Kita langsung ketemu sama pengelola yang itu, Mbak Linda. Halo, Mbak Linda, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, Mbak Linda. Iya. Nah, ini kita main lagi ke GAP Mobil ya. Dan ini pertama kali nih bareng Mbak Linda ya tentunya ya. Nah, info dulu nih ke teman-teman. Sebelum kita ngebahas unit-unit mobil di sini, alamat dan nomor telepon kalau teman-teman mau beli mobil di GAP Mobil. Alamat kita ada di Bursa Mobil Summarecon Serpong, okay. Blok G nomor 20. Untuk nomor telepon bisa hubungi di nomor 0812-500-600-5556. Oke. Nah, teman-teman, nomor telepon ada di video dan ada juga di deskripsi ya. Nah, untuk mobil-mobil yang dijual di GAP Mobil ini, tentu saja murah-murah ya, berkualitas, sesuai dengan kantong teman-teman nih. Dan harga-harganya jauh lah di bawah pasaran ya, Mbak Linda ya. Dan untuk penjualannya bisa ke seluruh Indonesia kali ya? Bisa. Bisa ya? Bisa dibantu teman-teman, bisa dibantu, bisa dikirim dan sebagainya. Yang penting teman-teman serius, nanti bisa langsung telepon WhatsApp Mbak Linda. Kita langsung ngebahas mobil yang ada di belakang. Nah, ini ada Carry. Carry Futura ya? Iya. Ini Carry tahun berapa ini? Ini tahun 2007. Tahun 2007. Iya. Ini masih hidup? Gimana? Ini... Soalnya ini masih nih, banyak daun-daun nih sepertinya. Ini iya. Bengkala, karena di bawah pohonnya guys ya. Iya, tapi ini masih dia masih. Carry tahun berapa ya? Oh, tahun 2007. Tahun 2007 manual tentu. Iya, manual. Kondisi udah bagus, rapi gimana? Iya, kondisinya kaki-kaki aman, AC dingin, interior original. Oke. Kelistrikan normal. Mantap dong. Cat masih original. Nah, catnya masih rapi banget, masih ori teman-teman, dan ini mobil udah siap jalan. Kalau pajaknya gimana nih, Mbak Linda? Pajaknya bulan 2 tahun 2024. Bulan 2 tahun 2024, masih hidup, masih lumayan panjang guys. Iya. Oke, nah ini mobil udah siap jalan, nah tapi buat usaha, ya antaranya anak sekolah juga pas banget. Masih rapi untuk tahun 2007. Mbak Linda, ini kita kasih harga berapa nih? 75. 75? Iya. Ini bukan harga masih kan? Masih. Boleh nego? Boleh. Kita nego guys. Ini di 75 ya. Di 65 dapat? Kalau di bawah... 70 belum? 7 belum. Nah, langsung dibatasi. Jangan dibuat 70. Karena memang kondisinya masih bagus-bagus. Ya. Masih rapi banget. Dan 75.500 dapat. 71. 71. 71 juta. Iya. 71 juta. Oke. 71 juta. Murah banget. Ada Karimun. Nah, Karimun Etilo. Iya, ini tahun berapa? Tahun 2007 manual. Tahun 2007 manual. Iya. Karimun Etilo. Kondisinya seperti apa nih, Kalinda? Kondisinya AC-nya dingin nih, interiornya masih ori. Okay. Mesinnya sehat, masih bagus. Platnya tapi ini BK Medan. Oh, Medan. Ini orang Medan nih, cepet buruan diambil nih. Bisa dikirim ya ke Medan ya? Boleh. Oke, okay. Bodinya masih lumayan rapi ya. Bannya lumayan tebal tapi yang di depannya udah agak mulai tipis tapi masih layak. Yeah. Oke, okay. AC dingin ya Kak ya, dalamnya ori. Oke, okay, bagus masih. Ini kita bandrol Pak. Sorry, pajaknya Medan hidup nggak? Bulan 9 tahun 2020. 2020 berarti 20 ya, off ya. 3 tahun. 3 atau 4 tahun lah ya. Dan ini pajaknya murah ya, Kak ya? Murah. Murah. Harganya berapa kita beli? Harganya di 49. Aduh. Bukanya aja 49 juta, guys. Murah banget. Dihabisin aja deh di 40 ya. Belum, kalau 40. Belum. 42 dapat.
dapat 45. Ah, 45. Yeah. Enggak dapat. Enggak. Dapatlah 44. Ya, kasihlah. 45 udah habis. Habis. 45 juta guys, ini siap dibawa ke Medan ya Kak Linda ya. Top. Kita ke sebelah. Ini dijual? Bukan. Oh, ini bukan. Wah, ini. Ini udah berapa? Berapa? Lama tuh ya. Ini kali ya, Evalia ya. Iya, ya, Evalia. Nah, ada Evalia nih. Gimana nih Kak Linda untuk Evalianya? Ini Evalia tahun 2012. Iya. Kilometernya 120 ribuan. 120 ribuan guys. Pajaknya sekali mati. Pajaknya sekali mati. Pajaknya berapa nih? Ayo. Berapa ya? 2 jutaan kali ya. Ini segituan kali ya. Masih aja sama Mbak Linda. Pajaknya berapa? Mau tema hidup juga nanti berapa negonya. Oke. Kondisi mobil seperti apa? Kondisinya mesinnya masih sehat. AC-nya dingin. Oke. Matic aman. Oke. Nomor ini apa, ganjil. Pajak. Jakarta Pusat, ganjil. Jakarta Timur. Jakarta Timur, hidup. Mati sekali. Iya. Bannya juga masih tebal, bodinya masih rapi guys, dalaman rapi. AC dingin ya Kak ya? Iya. AC dingin, mesin halus dong. Halus. Oke. Harganya berapa nih Kak Linda? Di 89 aja. 89 juta aja. 84 dapat. 85. 85. 85 juta teman-teman. Mobil keluarga, mobil untuk usaha juga nyaman banget karena kabinnya luas banget. Kita samping. Oh, ini enggak ya? Ini enggak. Ini kali enggak. Yang ini. Oh, ini yang putih kali ya? Iya. Wah, ini ada Proton nih, guys. Proton Exora tahun 2012. Proton Exora Matic. Tahun 2012 Matic, kondisinya iya. Seperti apa ini Mbak Linda? AC-nya masih dingin. Dong. Iya, mesinnya masih bagus. Mesinnya bagus. Kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman. Pokoknya siap pakai. Pokoknya siap jalan nih, iya. Kak Linda nih. Ini untuk bodi masih rapi ya. Ini kotor aja guys, karena ada buah aja. Bannya juga masih tebal. Pajak hidup Kak? Pajak mati sekali. Sekali ya, pajaknya iya. Sekali off. Oke, dalaman masih rapi. Mobil siap jalan, minusnya hanya dipajak. Iya. Berapa ini kali kita kasih? Ini kita kasih 68. 68 juta guys. 68 mobil juta. Mobil keluarga 3 baris hanya 68 juta dan masih nego. Kita nego di 62 kali. Nah, dapat nih. 63. Ah. 63 juta. Iya. Langsung bungkus. Ini murah banget. Kita ke sebelah. Di sebelah ada Sigra, Sigra ya, Kak Linda ya. Iya. Sigra manual tahun 2017. Oke. Okay. Kilometernya ini masih 31 ribuan nih. Kilometer masih di 31 ribu. Iya. Masih gelap banget. Mm-mm. Kondisi mobil gimana nih, Kak Linda? Kondisi mobil okay dong, mesinnya masih bagus. AC-nya pasti dingin, masih ya. Dingin. Jadi rapi masih ya. Iya. Banget. Oke, bannya masih tebel ya, lumayan tebel ya. Oke, tapi yang belah sini agak tipis, tapi masih layak guys. Untuk pajak hidup kali ini? Untuk pajak ya bulan 12 tahun 2023. Oke, off sekali ya. Iya. Yeah. Oke, nah untuk harganya di berapa ini? Di harga 105. 105 juta. Dihabisin aja nih di 97 kali, dapet. Ya, 97 ya. Naikin lagi lah. Naikin lagi, 98. Berapa nih Kak Linda kita habisnya? Habisnya 100 pas. 100 pas? 100 juta aja teman-teman. Untuk kredit di sini bisa atau ya, cash? Kredit boleh. Oh boleh. Iya boleh kredit. Nah, untuk hitungannya kreditnya nanti boleh langsung WhatsApp ya atau telepon Kak Linda. Estimasi DP-nya berapa sih kalau kredit? Ini DP-nya 1 jutaan yang ini. Ini 1 jutaan aja teman-teman. Iya, angsurnya 25-an. Wah, angsurannya? 2,5. 2.500.000 selama 5 tahun. Iya, dok. Iya. Murah banget. Kita ketemu. Nih, ada Livina. Ada Livina, guys. Warna putih, mobil keluarga lagi yang enak banget. Ini gimana kondisinya, Kak?
Enggak. Kondisinya masih bagus. Transisi nih matic. AC dingin. Matic, matic responsif. Kaki-kaki aman. Oke, siap jalan dong mobil ya. Iya. Pajak hidup. Pajak hidup. Pajaknya hidup, guys. Sampai tahun 2024. Sampai tahun 2024. Atau iya. Masih rapi, bannya masih tebal banget ya, dalaman rapi. Tapi udah di ada balut ya, tapi rapi banget, guys. Dalamannya matic-nya enak ya, Kak? Iya. Harganya berapa nih, Kak Indah? Ini dibuka 105. 105 bukanya. Iya. Oke, dihabisin di berapa nih? 98 ya. Wah, enggak ini. Berapa ini berapa? 104. Hah? 104 tipis banget. Iya, tipis kan? Banget. Kilometernya ini masih 90 ribuan. Kilometernya berapa? Masih 90 ribuan. Jadi berapa nih habisnya nih? 102 dapatlah. 102. Belum. Berapanya berapa? Turunnya dikit. Berapa? Tipis aja. 104. 104 juta aja, teman-teman. Nanti tapi kalau serius boleh datang ya, datang di depan showroom. Unit kalau mau kredit hitungannya nanti bisa langsung telepon atau WhatsApp Mbak Linda. Kita ke sana atau ini masih? Ini masih satu lagi nih. Ada Hyundai ya. Hyundai tahun ya. 2011. Hyundai Tucson tahun 2011. 2011. Oke, kondisinya seperti apa nih kali ini? Kondisinya masih bagus seperti yang terlihat, cuma ini debu-debu aja. AC-nya dingin. Ya, mesinnya oke ya. Ya, AC-nya dingin, kaki-kaki aman. Kaki-kaki aman, bannya juga masih tebal. Masih tebal. Gimana? Galinda untuk harganya gimana nih? Ini harga di 109. 109? Iya. Itu udah net atau masih nego? Masih boleh. Masih boleh? Iya, masih boleh nego. Di 100 juta aja dapat ya? 104. Hah? 104. 104 udah habis belum? Masih boleh nego nggak di depan ini? Boleh. Nah, 104. Masih boleh nego, tapi kalau yang serius. Iya, yang serius. Kalau teman-teman serius, masih boleh nego lagi sama Kalinda. Ini kondisinya masih rapi banget, guys. Kalau ini kan 2011 masih bisa kredit juga kali ya? Masih. Masih bisa. Bisa. Nanti hitung-hitungannya teman-teman bisa telepon atau WhatsApp Kalinda ya. Iya. Ganteng banget nih, Hyundai Tucson nih. Kita ke belakang showroom ya. Ke belakang showroom ada. Nah, kita di pinggir jalan ya, guys, karena showroom Pajong kan biasa. Jadi jualnya di pinggir jalan. Nah, ini mobil apa nih, Kak Linda? Kalia. Kalia ya? Kalia. Nah, Kalia ini tahun berapa nih? Tahun 2011. Tahun 2011. Oke. Okay. Kondisinya gimana? Oh, matic. Iya, matic. Nah. Kondisinya mesinnya masih bagus. Mesinnya masih bagus. AC-nya dingin. Oke, AC-nya dingin. Kaki aman. Pajak hidup. Pajak mati sekali. Pajaknya off sekali ya. Tapi pajaknya murah ya, Kak Linda ya. Iya. Ini bannya juga masih lumayan tebal, masih layak. Iya, masih lumayan. Oke, nah ini Kak Linda. Harganya berapa nih, Kak? Ini di harga 113. 113 juta aja. Ini masih buka harga ya. Kalinya guys, 113 juta aja. Ini udah murah banget. Kalau di 105 bisa nggak? Di 105 belum. Berapa? Kita habisin aja nih. Buat teman-teman nggak langsung laku nih habis mobil DGAT. 108. 108. 108 udah nih. 108 juta guys. Tapi kalau mungkin teman-teman sudah serius nanti cek mobil ini, dikasih lah nego di PCP ya, Kak. Boleh. Tapi kita ke belakang ada CRV ya, Kak? Ya, ada CRV. CRV ini tahun berapa? Tahun 2013. Mesinnya masih bagus nih. Kondisinya masih bagus ya. AC-nya masih dingin. Kaki-kaki masih aman. Oke. Nah, untuk bodi juga masih rapi, bannya tebal, guys. Iya, kilometer. Kilometer berapa? 104 ribuan. 104 ribu? Iya. 104 ribu, masih low banget. Pajaknya gimana, Kak? Pajaknya mati sekali, ini bulan 6. Mati sekali pajaknya. Hmm. Oke, kaki-kaki enak ya, aman iya. Ya? Oke, pajaknya mati sekali, guys. Tapi bodinya ini rapi banget, Mas. Kak, ini di harga berapa nih, Kak? Ini di harga 189. 189 iya. Juta. 189 juta aja, guys. Di 180 aja dihabisin bisa? Belum. Iya, langsung laku. Berapa ini kita habis? 187. 187. 185 nggak dapat.
Iya. Boleh. Boleh. 185 juta. Cakep banget. Nah, ini ada Hyundai Tucson lagi. Tucson, iya. Wah. Nah. Hyundai Tucson ya. Ini gimana nih, Kak? Tahun 2017. Tahun 2017. Masih muda. Masih banget. Muda. Oke. Transisi Matic. Transisinya Matic. Kondisinya masih enak dong. Masih enak, masih bagus. Enak. Masih bagus. AC-nya dingin ya. Bodinya ya, dingin. Masih rapi banget. Bodinya masih rapi banget. Bannya masih tebal banget. Hyundai Tucson. Ganteng banget. Pajak hidup nggak? Pajak hidup. Pajak hidup. Harganya berapa? Ini di harga 275. 275 juta. Di 268 dapat. 268. Bungkus. Bungkus. Ah, 268 juta bungkus. Udah aja kita ke mobil terakhir ya. Mobil terakhir di depan masih ada lagi. Nah, Alphard. Alphard S. Matic tahun 2013. Ini untuk kondisinya masih bagus, mesinnya masih bagus. Mantap. Terus AC-nya pasti dingin. Sih. Pajak gimana pajak? Pajaknya masih hidup. Pajaknya hidup guys. Ini bodinya rapi banget, bannya juga masih tebal, dalamannya rapi. Ini udah siap jalan ya. Harganya di berapa nih, Kak? Ini harganya di 369 jutaan aja. 369 juta. Udah murah banget. Iya. Tapi kalau di 350 dapat nggak? Dapat. Iya, serius. Dapat. 350 juta langsung teman-teman bungkus. Alphard cakep banget. Nah, untuk teman-teman yang mau hitungan kredit, baik Kalia atau mobil-mobil yang udah kita review, bisa langsung telepon atau WhatsApp Kalinda. Nah teman-teman, kita ke showroom bagian depan. Ini showroom utamanya. Di sana masih banyak juga mobil-mobil murah ya. Ada Starlet, yeah. Ya, ada Hyundai Avega, ada Vios. Kita akan cek langsung sana. Let's go. Yeah. Ini Soluna ya, Toyota Soluna. Ini tahun berapa nih, Kak? Ini tahun 2001. Tahun 2001 Toyota Soluna. Ini kondisinya gimana? Ini kondisinya AC-nya dingin. AC-nya dingin. Harus dong. Ya, mesin masih bagus, interior original. Udah. Oke, okay, bodi rapi ya. Bodi rapi. Bannya juga masih layak, yeah. Lah, masih ada lumayan tebal. Untuk pajaknya gimana nih, Kak? Untuk pajaknya bulan 6 tahun 2022 berarti 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. Sekitar 2 tahun, guys, pajaknya off. Oke, ini harganya di berapa nih? Cakep nih. 45-an aja. 45 juta. Iya. Soalnya guys, 2001 ya? Iya, 2001. 2001 45 juta. 38 dapat? Belum di bawah 40. Belum di bawah 40 belum. Iya, ini udah murah banget. Kondisinya rapi banget, bagus banget nih, guys. 41 berarti. 43. Nah, 43. 43 juta teman-teman, langsung telepon atau WhatsApp Kalinda, mau nego langsung tipis-tipis. Boleh. Di depan unit kalau udah serius ya. Nah, Kalinda, ini ada Honda Accord ya? Ya, Accord City AL tahun 2004 Matic. Nah, kondisi gimana nih, Kalinda? Ini kondisinya kaki-kaki aman, AC dingin. Mesinnya masih bagus, okay. Matic aman. Interior original. Oke. Dah. Mobil siap jalan. Siap jalan. Bodinya rapi. Pajak hidup nggak nih? Pajak mati satu kali. Nah, pajaknya satu kali ya guys. Oke, bannya masih tebal guys. Bodinya rapi. Nah. Ini kita jual berapa nih, Kak? Ini kita jual 69 aja. 69 juta. Honda Accord. Mantap. Tapi masih nego. Kita nego di... Boleh. 62 dapat? Belum. Berapa? 64. 64. 64 juta teman-teman dapat Honda Accord yang mewah banget. Mantap. Kita langsung ke depan. Nah, Kalinda, ini kita udah di showroom bagian utama sebenarnya. Iya. Showroom bagian utama, tapi memang kita ngebahasnya belakangan karena kita ngebahas yang di
bagian belakang dulu tadi. Mm-hmm. Kak, kita untuk ini udah laku semua atau gimana? Belum? Belum. Belum ya? Ini ada yang udah laku. Ada yang udah Avanza laku. Avanza sama Xenia. Nah, tapi masih ada yang harus kita review. Iya. Kita dari depan aja kali ya? Boleh. Nah, kita dari depan. Di sini ada mobil apa nih, Kak Linda, yang pertama? Accord VTIL. Nah, Honda Accord. Ini ada Accord Matic tahun 2011. Tahun 2011. Uh-uh. Oke. Okay. Kilometernya 143 ribuan. 143 ribuan kilometernya. Iya. Okay. Pajaknya bulan 7 2019. Ini udah 2019. Udah mati. Off ya. Udah. Ini pajaknya berapa nih? 2 juta setengahan mungkin. 2 juta setengahan ya. Iya. Oke. Kemudian untuk kondisi mobil seperti apa? Ini untuk kondisi mobil, mesinnya masih bagus sih. Iya, AC-nya masih dingin. Kaki-kaki aman semua, okay. Siap pakai. Iya. Ya. Untuk bodinya juga masih rapi. Ini faktor debu aja. Iya, debu aja tinggal debu di aja. Untuk bannya juga masih tebal. Masih tebal. Ya. Jadi minusnya hanya di pajak. Iya, pajaknya hanya mati. Aja untuk dalaman rapi, AC dingin, metiknya enak. Oke. Okay. Ini harganya di berapa ini kan? Ini di harganya cuma di 125 aja. 125 juta. Iya. Yeah. Harga cash ya? Harga cash. Oke. Okay. Nah, ini mesin nego kan? Boleh. Boleh ya. Kak, kalau kita kasih nih ke teman-teman, karena kan ya JAP sudah terkenal dong, showroom yang Bojongan ya. Iya. Yeah. Di 115 atau 115 deh, dapat ya? Belum deh. Berapa? 118 boleh. 118 juta. Iya. Itu iya. Udah net atau masih senego lagi nanti teman? Udah net. Udah net ya. 118 juta. Kan? Iya. Ini udah murah banget karena mobilnya masih bagus. Jalan iya. Masih bagus banget. Oke, Kalina, kita ke sebelah sini. Ini sama Accord juga, cuma beda tahun. Nah, ini ada Honda Accord. Iya. Beda tahun dan beda warna. Iya, beda warna. Nah, ini Matic dong? Ini Matic tahun 2013. Tahun 2013. Iya. Okay. Kilometernya masih 109 ribuan. Masih 109 ribuan. Iya. Dan ini kondisinya masih rapih banget ya. Sebannya juga masih tebal. Iya, betul. Dalamannya juga rapih. Mesinnya iya. Udah pasti enak ya. Udah pasti enak. Matic-nya enak, AC-nya udah pasti dingin ya kalau di sini ya. Kalau pajaknya gimana nih, Kak Linda? Ini pajaknya kelewat bulan 9. Bulan 9 ini? Iya, tahun 2023. Berarti setahun doang? Iya, setahun. Kalau pajak estimasinya berapa nih? Sama 2 jutaan ya? Dia 2 juta setengah ya? Nah, teman-teman nanti bisa telepon atau WhatsApp nih Kak Linda terkait pajak dan sebagainya, apa bisa dihidupkan juga ya Raja? Bisa ya, bisa diurus, bisa di ini mesti rapi banget ya, masih ganteng banget. Kak Linda, ini untuk harganya berapa? Ini untuk harganya di 210 juta. Iya. Kak Linda, ini 200 harganya berapa? Sorry. 210 iya. Juta. Wah, 210 juta aja guys. Di 190 teman-teman dapat. Kalau di bawah 200 belum deh. Belum ya. Berapa nih kita kasih? Boleh dikasih 28. 208 juta. Iya. 205 kali dapat. Boleh 205. Serius. Iya. 205 juta teman-teman, nanti kalau udah cek unit, udah suka sama unitnya, mau naik tipis-tipis lagi sama kalian. Boleh, usah, bisa. Kita ke sebelah. Nah, ada CR-V. CR-V. Ya, ini gimana nih? CR-V ini Matic 2 tahun 2012. Nah. Ini kondisinya masih bagus. Masih bagus, guys. Iya, mesinnya juga masih bagus, AC-nya masih dingin. Okay. Mantap, masih bagus, AC dingin, untuk body juga masih rapi, bannya tebel, dalaman juga kelihatan rapi. Iya. Pajaknya gimana nih Kak Linda? Pajaknya ini masih sih bulan 10. Hah? Masih hidup? Tapi mepet? Iya, mepet. Masih hidup, tapi pajaknya mepet. Iya. Nah, gak apa-apa dong, masih ada berapa bulan lagi? Nah, iya. Kak Linda? Iya. Bulan 10 ya? Ini dong bulan 10. Iya, bulan ya. 10. Mau hampir ini mati. Udah mepet banget. Udah langsung dibayar ya tahun bulan ini ya. Ini
pajaknya di 2 juta juga kan? Iya. Yeah. 2 juta. Kali ini berapa nih harganya? Ini harganya di 155. 155 jutaan guys. Masih buka harga. Iya. Yeah. Kalau di 145 kita kasih. Belum. Dapat. Naikin lagi. Di berapa ya? 149. 149. 149 juta. 147 deh. 1475. 147.500 langsung bungkus guys. Kita ke sebelah kak. Ada boleh. Livina ya? Ya, Livina X Gear. Livina X Gear warna putih. Kondisinya gimana nih Kalinda? Kondisinya semuanya masih bagus sih. Masih bagus iya, ya. Mesin sih siap bagus. Jalan, ya. Siap jalan. Bodinya masih rapi, kelihatan banget. Ban yang masih tebal, mesinnya enak ya. Iya, mesinnya enak. Ya. AC dingin, dalaman juga rapi. Kalau pajaknya ini gimana Kalinda? Pajaknya sampai pajaknya bulan 1 2024. Bulan 1 2024. Iya. Oke, okay. Masih ada beberapa bulan lagi. Iya. Nah. Kilometernya 72 ribuan. 72 ribuan enggak? Iya. Masih low ya termasuk. Ini gimana untuk harganya? Harganya dibuka 106. 106 juta aja. Murah banget. Tapi kalau kita bikin untuk teman-teman di 95 dapat enggak ya? 95. Di 95? Janganlah. Oh, janganlah ya. Enggak banget kali 95 ya. Gimana gimana? Berapa nih kita kasih? 99 di bawah 100 juta. Wah, di bawah 100 juta ya. 99 juta ya. 97? Dapat ya? Belum. Kasih enggak. Berapa? 99 itu udah, ini kan mobilnya masih bagus nih, kilometernya juga masih 72 ribuan. Jadi, 9? 99 juta. Iya. Kalau 98.800 boleh? 98.800 boleh? Belum. Belum? Iya. Atau datang aja nego ya? Iya, kan? Nego di sini, bagi datang. Bagi yang serius teman-teman, 99 juta ini udah murah banget karena iya, kondisinya udah rapi banget. Pajaknya hidup. Tapi kalau teman-teman mau nego lagi di depan ini, tapi harus serius ya. Iya, boleh betul. Ya. Kita ke belakang. Datsunnya udah laku. Kalau iya. Datsun udah laku belum? Belum nih, Datsun. Ada Datsun. Ini AC dijual juga? Enggak dong. Dia jual AC. Datsun nih, Kak. Gimana Datsun? Datsun Go Plus tahun 2016. Oke. Okay. Kilometernya nih masih 41 ribuan. Masih mau banget dong. Iya. Please. Pajaknya juga masih hidup. Pajak bulan hidup. 6. Kondisi mobil ini rapi banget. 2024 ya. Rapi kondisi banget. Kondisi mobil rapi, bannya masih tebal, dalamannya rapi, mesinnya udah pasti enak dong. Iya, udah pasti enak. AC dingin ya, Kak ya? Dingin. Dingin, guys. Dalamannya rapi. Wah, cakep. Kilometernya juga masih tenang banget. Pajaknya hidup kan? Hidup sampai pajak tahun hidup. 2024 nih. Bulan 6. Sampai bulan 6 2024. Harganya berapa ini, Kak? Ini harganya dibuka 79,5. 79.500. Iya. Wow. Guys. Murah banget ya. 79.500. Nah, kita kasih 70 aja. Wah, ini kan mobil udah terkenal dong ya, tapi mobil murah harus paling murah nih sejagat raya. Gimana? Gua 70 juta. Kalau 70 belum. 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 Berapa? 75 deh, kita naikin 75 nih. Naikin deh 1 juta lagi, 76. Boleh. 76 juta teman-teman, bungkus ya. Ini cakep banget, kilometernya masih low banget. Belakang? Iya, okay, belakang masih ada. Nah, di belakang ada Avega. Hyundai Avega. Ini gimana, Kak? Ini tahun 2011 manual. Tahun 2011 manual? Iya. Oke, okay. Kondisinya gimana? Kondisinya mesinnya masih bagus. AC-nya sama, masih dingin. Okay. Kaki-kaki semua aman. Siap pakai. Untuk bodi juga masih rapi banget, iya, guys. Dalamannya rapi, AC dingin, kaki-kaki aman, bannya tebal. Pajaknya gimana nih, Kak? Pajaknya sampai bulan 12 tahun 2023. Kilometer 11.
Bulan 12. Oh, bulan 12. Yeah. 2023. Dua yeah. bulan lagi. Dua bulan lagi. Dua bulan lagi. Iya. Yeah. Oke, okay. Ini pajaknya juga murah ya, guys. 1 jutaan kali 1,8. Iya, yeah, segituan kira-kira. Ini kita kasih 69 aja. 69 juta, guys. Mobil nyaman, ya. Sedan paling nyaman, irit DBR. Perawatannya juga gampang. Hyundai Avega, dan ini manual. Jadinya enak banget. Ini kita kasih di 60 kali aja, guys. Biar langsung laku kali. Gimana? Kalau 60, belum. Oh, belum. Kenapa nih kita kasih? 66. 64 aja lah ya. 645. Hah? 645. 64 juta? 500. 64 juta 500, teman-teman bisa bungkus Hyundai Avega. Ini jual? Nah, ini mobil apa ini? Starlet. Starlet. Tahun berapa ini, Kalinda? Tahun, no, ini tua banget sebelum aku lahir nih. Oh, serius? Emang yeah. Umur Kalinda berapa? Umur aku 22. Hah, serius? Iya. Wah, udah muda. Ini mobilnya tahun 96, jadi umurnya dia berapa? Oke, okay, gimana Kak Linda ini? Ini mobilnya masih bagus, dalamnya itu masih interiornya ori ya? Masih bagus, ya tapi udah dibungkus ya tadi ya. Interiornya rapi, oke. Okay. Iya. Bodinya juga rapi, mesinnya bagus kan? Mesinnya bagus. Masih dingin ya? Masanya dingin. Pajaknya hidup ini? Ini pajaknya bulan ini, bulan 10. Bulan 10 tahun 2000? Tahun 2023. Oh, pajaknya mepet, guys. Tapi ini bodinya rapi banget, ya. Iya, masih rapi. Keren banget lah ini. Mobil ini nih, mobil antik kan? Nah, pajaknya hidup. Kaki-kaki aman, bannya masih tebal. Wah, ini kita kasih harga berapa? Ini dikasih harga 68. 68 juta. Iya. Wah, 68 juta. Memang kondisinya ini bagus banget, guys. 60 aja kali ya. Biar langsung laku, biar paling murah nih sejagat raya di KAP. 65 deh. 65. 65 juta udah murah. Murah banget. Iya. 62 lah biar. Oh, 63 deh. 63 juta ya. Iya. 63 juta teman-teman dapat Starlet kapsul yang cakep banget nih kondisinya kemarin buat koleksi. Ini dijual juga ya? Dijual. Oh, oke, okay. Kak Linda ini mobil Vios ya? Ya, Vios 2003 manual. Vios 2003 manual. Iya. Kondisinya ini rapi banget ya? Iya, kondisinya bodinya masih rapi. Ya, dalamannya juga rapi teman-teman. Ya, dibungkus kemudian ya. Masih dingin. AC dingin dong pasti, ya. Oke, nah pajaknya kali? Pajaknya bulan 5 tahun 2024. Wah, masih hidup gak? Setahunan lagi lah ya. Iya. Masih hidup panjang, teman-teman. Banyak tebel. Iya, banyak. Harganya berapa nih? Ini manual ya? Iya, ini manual, Kak. Harganya berapa? Ini di harga 65.500. 65 juta 500. Iya. Udah digenapin aja nih yang ini, ya. Di 60. Dapat. Janganlah. Genap ini mobil terakhir nih, mobil terakhir 60. Jangan 60. Berapa? 65 ratus. 65 ratus dapat ya? 64. Aduh. Turunnya 64. Dikit. 62 deh, 62. 63. 63, 62 500 dapat? Belum. 6? 3. 63 juta. Ini kondisinya rapi banget. Pajaknya panjang. Nah, teman-teman bisa langsung telepon atau WhatsApp Kalinda untuk pemesanan mobil-mobil yang ada di sini ya. Iya. Nah, tuh cakep banget ya Kalindanya. Mobil-mobilnya juga cakep banget, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak ya. Saya terus rezekinya lancar supaya bisa beli mobil di GAP Mobil tentunya. Iya. Kak Linda sehat terus ya. Mudah-mudahan penjualannya terus lancar. Terima kasih. Tos dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.